Terima kasih kerana masih lagi setia menonton kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Berbaki lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk kami mengakhiri Selamat Pagi Malaysia. Pun begitu untuk slot yang terakhir ini, satu perkara yang juga topik yang saya rasa juga cukup penting untuk kita bincangkan hari ini. Topiknya berkenaan persekitaran dan juga gangguan seksual. Mungkin ini ada satu lagi perkara tabu dan juga stigma. Betul, stereotip negatif yang mungkin tidak dapat disuarakan oleh kaum wanita terutamanya. Tapi tidak dilupakan juga kaum lelaki kerana lelaki juga turut menjadi mangsa gangguan seksual dan sebagainya. Keadaan sekarang, orang kata berbaliklah kalau dulunya wanita. Kalau sekarang ini lelaki pun turut sekali terlibat dengan gangguan seksual ini. Jadi kita akan berbincang dan juga kupas Ismail berkenaan dengan topik ini menerusi Skype bersama dengan Dr. Fauziah Mohamad Saad selaku pakar psikologi kaunseling UPSI. Selamat pagi. Selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, jadi kita bercakap mengenai gangguan seksual. Jadi secara jelas orang faham gangguan seksual ini apabila berlakunya gangguan secara fizikal, itu apa yang orang faham. Tetapi bentuk gangguan seksual ini boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk dan juga beberapa kategori. Doktor boleh jelaskan? Okay, kalau kita bercakap tentang gangguan seksual, ia merupakan perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan psikologi visual yang berunsurkan seks yang biasanya berlaku berulang-ulang kali. Maksudnya gangguan secara lisan ni maksudnya si pelaku mengeluarkan berburau senda, berjenaka, mengajukan soalan-soalan berbentuk seksual sampai mangsa rasa tidak selesa. Manakala gangguan secara isyarat, sometimes pelaku tersebut menjeling, menjilat bibir ke, mengintai ke dan sebagainya. Dan gangguan secara visual biasalah sekarang ni kan kita dengan WhatsApp, dengan media sosial kita, jadi gambar boleh dihantar melalui email, melalui WhatsApp dan portrait dan sebagainya. Dan gangguan secara psikologi pula macam contohnya ya, si pelaku itu memujuk, merayu kepada mangsa untuk melakukan seksual, mungkin menelefon ke ataupun apa sahaja dalam bentuk psikologi, iaitu untuk memujuk mangsa untuk menerimanya. Dan gangguan dari sudut fizikal itu yang paling teruk sekali apabila pelaku tersebut melakukan gangguan secara fizikal, iaitu meraba, menyentuh mangsa tanpa rela lah. Tapi kat sini saya nak sentuh sikit lah yang menjadi kes terkini yang saya handle. Memang selalu kita cakap tentang gangguan seksual tu di antara lelaki kepada perempuan. Tetapi yang jadi trending sekarang ni adalah lelaki melakukan gangguan seksual terhadap lelaki. Maknanya bos lelaki ganggu pekerja lelaki. Itu yang trending sekarang ni lah, yang mana yang saya dapat klien. Masalah sebenarnya. Dan siapa sangka sebenarnya? Saya rasa kalau tanya Ridwan ataupun saya sendiri secara peribadi pun sekurang-kurangnya satu kali dalam hidup pengalaman diganggu secara seksual. Ya. Jadi bagaimana? Kalau untuk dewasa tidak ada masalah. Mungkin kita ada kapasiti di minda kognitif kita untuk menenangkan diri kita. Ya? Sekiranya berada dalam situasi tersebut. Tapi untuk kanak-kanak mungkin situasinya sedikit berbeza. Jadi bagaimana doktor untuk kita bantu kanak-kanak tersebut untuk menghadapi situasi seperti ini? Okey, untuk kanak-kanak, gangguan seksual terhadap kanak-kanak memang berlakulah. Jadi pertama sekali, kita kena tengoklah macam stage anak tersebut. Kadang-kadang kita hantar pada babysitter. Ada juga yang macam anak kita di antara 6 sehingga 12 tahun. Kalau macam anak kita 6 hingga 12 tahun, kita lihat keadaan fizikal dia lah. Sama ada dari sudut ada tak macam apa-apa benda yang di fizikal yang menampakkan ada bentuk gangguan ataupun bekas-bekas. Kemudian di sudut psikologi kita tengok macam anak kita, macam keadaan dia, macam contohnya kalau kita cakap dia cepat terkejut, takut dan sebagainya. Perubahan di sudut psikologi, perubahan di sudut fizikal untuk kita tengok ada tak perubahan pada anak kita. Jika berlaku tersebut, maka kita kena mendekati anak kita, cuba mendapat sokongan, memberi sokongan kepada dia. Yang penting dia mendapat keyakinan untuk bercerita apakah yang terjadi. Yang penting adalah komunikasi,
dan juga hubungan lah, maknanya kita jalin hubungan yang baik dengan anak-anak kita untuk dia rasa percaya untuk berkongsi masalah dengan kita. Yang terjadi pada masa-masa adalah mereka hilang kepercayaan, mereka takut untuk bercerita apabila mereka mendapat gangguan seksual. Jadi doktor, kes gangguan seksual ini bukan sekadar diganggu begitu sahaja, tetapi ada yang sampai terlanjur. Ada juga kes apabila kita baca di dada-dada akhbar ataupun di media sehingga wanita tersebut pun mengandung. Tetapi masalahnya apabila wanita tersebut takut untuk melaporkan, mungkin kepada orang terdekat, keluarganya, mungkin juga takut untuk melaporkan kepada pihak polis sehingga sudah mengandung dan juga perut sudah membesar sehingga malu dan juga mengakibatkan tekanan. Dalam situasi inilah, bagaimana untuk kita, katakanlah si mangsa tersebut mengadu kepada kita, kita nak percaya 100%, adakah itu salah yang mengganggu itu ataupun itu merupakan satu mutual understanding untuk mereka melakukan perkara tersebut? Kita tak boleh mengumpas, kita kena tengok isu demi isu lah. Macam dalam konteks ni, mungkin wanita itu membuat pelakuan dia ataupun terlibat dalam perbuatan tersebut, mungkin disebabkan tekanan dan sebagainya. Tetapi apa yang penting adalah cara macam mana kita nak mengatasi gangguan seksual ini. Ini yang saya ketengahkanlah. Contohnya, katalah anda semua mendapat gangguan seksual. First kali, you kena betulkan dari sudut kognitif. Maknanya, bila pemikiran kita strong, okay, emosi kita strong, dan tindakan kita akan strong lah. Okay. Kalau macam misalnya, kita mendapat gangguan seksual, kita rasa takut dan perasaan takut itu menguasai kita, itu yang kita akan sekam ataupun kita akan tunjuk kepada pelaku gangguan seksual tersebut. Pertama sekali, apabila macam kita terkena gangguan seksual, okay, kita cuba macam bagi diri kita dalam keadaan yang stabil lah. Mungkin kita mulakan dengan cara tarik nafas dahulu. Okay, tarik nafas 1, 2, 3, 4. Kemudian bagi tahu diri kita, kita bertenang, bertenang dan bertenang. You okay? Katalah macam saya, Fauzia, Fauzia, awak okay? Okay. Kemudian lepaskan nafas 5, 4, 3, 2, 1. Kosong, kosong. Maknanya saya keluarkan segala perasaan-perasaan saya takut itu. Dan saya rasa tenang dan tenang, dan kemudian hati saya pun rasa tenang. Kemudian keadaan fizikal saya pun tenang. Maka saya mencari kawan lah, cari kawan untuk bersama-sama dan jumpa pemangsa tersebut atau jumpa orang yang membuat gangguan tersebut bersama kawan. Cuba bagi amaran pada dia supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Okay? Kemudian kedua, pertama beri amaran. Tapi bukan pergi seorang, tapi cari kawan atau siapa saja sebagai saksi untuk memberitahu kepada pelaku tersebut yang kamu dah kamu berani. Dan sebab gangguan seksual ni adalah salah satu bentuk buli tau. Dia salah satu bentuk pelakuan buli lah ataupun serangan seksual. Okay. Pertama, kita bagi amaran kat dia bersama kawan kita. That means bila kita berdepan dengan dia, means kita tidak takut. So apabila kita tidak takut, secara tidak langsung dia pun akan macam akan rasa tergugat jugalah. Kemudian kedua, jangan pendam. Jangan pendam ni cerita, kalau macam yang masih belum berkahwin, bercerita dengan parents ataupun kalau duduk serumah dengan kawan serumah ataupun kawan yang rapat dengan kita, ceritakan masalah kita. Kemudian kalau yang ada suami, cerita dengan suami. Apabila kita pendamkan sesuatu isu, maka itu yang menyebabkan perasaan takut menguasai kita dan akhirnya kita akan tunduk kepada orang yang melakukan perbuatan gangguan seksual tersebut. Kemudian sokongan emosi. Sokongan emosi ini carilah macam setiap tempat atau pekerjaan akan ada pegawai psikologi atau kaunselor. Cari mereka untuk mendapat sokongan emosi. Bercerita dengan mereka akan mengurangkan rasa stres atau depression dalam diri kita. Kalau kita terus pendamkan perkara tersebut, akan menyebabkan meningkatkan stres dan akhirnya ke arah depression. Dan depression yang paling teruk adalah boleh juga commit suicide atau okey.
Nampak gaya macam ada sedikit gangguan internet di situ. Untuk pengetahuan anda semua, sekarang ini kita sedang bercakap berkenaan dengan topik persekitaran dan gangguan seksual menerusi Skype ya, bersama dengan Dr. Fauziah Muhammad Sa'ad selaku pakar psikologi kaunseling UPSI. Di pertengahan jalan ini kita dapat tahu sikit sebanyaklah bagaimana sebenarnya situasi gangguan seksual, bagaimana kalau dulu lelaki ke wanita, wanita ke lelaki, sekarang lelaki ke lelaki. Ya, dan ia bukan sahaja berbentuk fizikal, mungkin secara lisan ataupun secara berhadapan. Zaman sekarang, zaman media sosial, peranti di tangan, gangguan seksual juga boleh dilakukan menerusi telefon dan sebagainya. Mungkin ada di kalangan anda juga pernah menerima SMS ataupun kiriman WhatsApp ataupun DM di Instagram, juga PM di Facebook, menerima mesej yang berunsurkan lucah. Itu juga boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual. Jadi apabila, macam mana kita nak tackle perkara ini, saya rasa Dr. Fauziah ada jawapannya dan kita masih lagi cuba untuk menghubungi Dr. Fauziah untuk mengupas tentang bagaimanakah gangguan seksual yang tidak berbentuk secara fizikal ataupun bersemuka ini untuk kita hindari dan juga untuk kita elakkan. Dan satu lagi berkenaan fenomena gangguan seksual ini, kalau kita sedar ataupun tidak, gangguan seksual ini sekarang dia berevolusi juga, dia jadi perang jenaka. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa bila kita mengutarakan sesuatu perkataan, melakukan sesuatu perbuatan yang menggambarkan seksual dan sebagainya, tapi kita yang si pelakunya menganggap itu sebagai bahan jenaka. Jadi perlu hati-hati kerana anda sebenarnya mungkin melakukan gangguan seksual terhadap mangsa tersebut. Jadi itu kita akan kupas insya-Allah seketika nanti, bagaimana sebenarnya situasi ini boleh berubah. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.